Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat peluru yang berkaliber 30 mm di aplikasi SolidWorks. Peluru ini biasanya digunakan untuk menembus lapis baja yang digunakan oleh tentara NATO. Langsung saja masuk ke aplikasi SolidWorks-nya. Di sini saya akan new part. Nah, di sini kalian masuk ke sketch, pilih front plan. Nah, di sini kita akan bikin new sketch. Pilih line, centang for construction. Kita buat line construction seperti ini. Nah, di sini panjangnya 75. Lanjut kita buat line. Seperti ini. Terus kita beri ukuran dimension. Nah, untuk di sini ukurannya 5,5. Ini 16. Seperti ini. Ini 2. Terus untuk panjangnya di sini 10 dan ini 55. Terus di sini 1,5. Ya sudah, kita buat sketch lagi di sini seperti ini. Kita beri ukuran. Untuk di sini ukurannya 1 mili. Nah, di sini 2 mili. Terus di sini jaraknya 3 dan untuk derajatnya sebesar 40. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita beri chamfer sebesar 1 mili di bawah sini. Setelah itu kalian masuk ke fitur, pilih revolve. Oh, sebelumnya belum di revolve, kita hapus terlebih dahulu line di sini. Pilih sketch, trim entities, kita hapus. Terus masuk ke revolve lagi, tekan yes. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Terus centang. Dan di sini kita akan sel di sebelah sini. Sel dengan ukuran 0,5. Pilih bagian atas dan bawah sini. Terus centang. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kalian pilih front plan. Pilih new sketch. Nah, di sini kita akan buat sketch lagi. Sini. Nah, untuk lainnya ini construction. Terus buat sketch di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita beri ukuran 1,5. Dan untuk ini hmm. 6,5.
Ini 60. Dan ini koma 5. Terus kita buat dan di sini sebesar 30. Nah, dan untuk di sini seperti ini. Setelah itu kita trim. Nah, pilih fitur revolve, yes. Nah, nanti akan seperti ini. Kita matikan merge resultnya, terus enter. Nah, setelah itu kita beri material. Sini brush, brush kita pilih ini, lanjut untuk di sini kita pilih Cooper. Setelah itu kalian save. Baik, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.